An-Nawl hadi wal isrun. An-Nawl hadi wal isrun. Al-Mawdu'u wal-Mukhtalatu al-Masnu'u Asyarul Ta'ifi Ataharumu riwayatuhu ma'al ilmi bihi fi ayyi makna ma'nan kana illa mubayyinan wa yu'raful wa nu'u bi ikrarihi wa adihi. Kenapa tadi tambah-tambah? Bi ikrari wa adihi au makna ikrarihi au qarinatu fi rawi. Kenapa data qarinatu? Au qarinatin fi rawi awil marwi faqad wudi'at ahaditu yashhadu bi wad'iha dikatakan lafziha wa ma'aniha. Bab yang ke-21 itu mengenai hadis tentang hadis maudhu. Al-maudhu maudhu adalah hadis yang direka-reka, yang al-masnu'u yang dibuat-buat, dan sejelek-jelek hadis dhaif, dan sejelek-jelek hadis dhaif, dan haram meriwayatkannya hadis maudhu beserta tahu dengannya di segi makna, di segi mana saja, di segi makna mana saja, illa mubayyinan, kecuali dia menjelaskan dengan kemauduannya hadis. Wa yu'rafu, dan diketahui mauduannya hadis dengan pengakuan orang yang memasukkannya hadis, atau dengan makna yang ia tetapkan, atau ada indikasi pada orang yang meriwayatkan. Atau yang diriwayatkan, atau ada indikasi pada yang di orang meriwayatkan atau yang diriwayatkan, maka sungguh telah dipalsukan beberapa hadis yang menjadi saksi, yang menjadi saksi dengan kepalsuannya hadis, jeleknya lapas-lapasnya hadis, dan makna-maknanya hadir. Nah, maksudnya? Maksudnya, di sini pertama mengenai hadis maudhu', hadis maudhu'. Maka hadis maudhu' ini adalah hadis yang paling jelek di antara hadis dhaif, hadis-hadis dhaif, dari hadis-hadis dhaif. Dan haram meriwayatkannya hadis maudhu' beserta kita tahu dengan bahwa hadis adalah hadis yang maudhu'. Kecuali dengan boleh kita riwayatkan dengan cara kita jelaskan bahwa itu adalah hadis maudhu'. Apa mana fi ayyi ma'nan kan? Baik adalah maknanya itu mengandung perkara yang baik. Pokoknya setiap makna, baik dia maknanya baik atau maknanya yang menjadi motivasi kepada suatu kebaikan, kalau dia itu hadisnya maudhu', tetap enggak boleh diriwayatkan. Dan bisa hadis maudhu' bisa diketahui dengan pengakuan orang yang memasukkannya hadis, atau ada makna yang ia tetapkan. Apa maksud makna ditetapkan? Atau makna yang ditetapkan oleh pemalsu hadis tersebut. Atau ada indikasi dari orang meriwayatkan, atau ada indikasi dari sesuatu yang diriwayatkan. Maka di sini dijelaskan seperti telah dipalsukan beberapa hadis dengan tanda-tanda kepalsuannya adalah jelek lapas-lapasnya hadis dan makna-maknanya hadis. Salah satu contoh hadis palsu itu apa? Yeah.
hadis yang sering digunakan oleh pengarang kitab kesalahan-kesalahan orang dalam sholat. Digunakan hadis palsu di sini. Salatu sawi duni di sholat itu. Jangan bilang saya sa'id dalam sholat kalian. Hadis palsu yang sekarang disebarluaskan demi menguatkan pendapat mereka untuk tidak mau mengatakan sayyidina dalam sholat. Ini adalah kesalahan-kesalahan orang sholat atau judulnya mirip-mirip itu lah bukunya. Nah, Bapak Al-Sar Bapak Al-Sar Jami'ul Mawdu'ati Fi Nahwil Mujalidaini 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 itu orang fotokopi. Simakon Mujalladain. Mujalladain. Akna Abal Faraji Ibnu Jauzi. Faraji. Abal Faraji Ibnu Jauzi. Akna makni. Akna. Akna. Akni. Akni Abal Faraji Ibnu Jauzi. Fadakara kathiran mimma la dalila ala wadu'ihi bal huwa du'ifun. Wal wadi'una aksamu azamuhum dararan qawmun yansubuna ila zuhdi wadu'uhu isbatu. Apa wadu'uhu? Isbatan itu maksudnya. Nah, wanukilat fi jam'ihim fakubilat maudu'atuhum tikotan bihim. Oke, baca dulu. Bapada aktaro dan sungguh sangat banyak dikumpulkan hadis-hadis palsu pada jami' yang mengumpulkan hadis-hadis palsu pada seumpamanya dua jilid. Yang saya maksud yang beliau maksudkan di sini adalah Imam Abul Faraji Ibnu Jauzi. Maka beliau telah banyak menyebutkan dari hadis-hadis yang tidak ada dalil atas kepalsuannya, bahkan hadis yang beliau sebutkan adalah hadis dhaif. Nah, ini beliau menyinggung masalah apa sih? Apa yang sedang dibicarakan? Maksud dari dua baris itu apa? Kata beliau, sungguh telah ada orang yang mengumpulkan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu'. Tetapi hadis-hadis yang dikumpulkan itu tidak ada dalil yang menunjukkan atas kemaudhu'annya. Bahkan hadis yang dikumpulkan itu adalah hadis-hadis dhaif. Kesimpulannya? Kesimpulannya hadis maudhu' enggak sama dengan hadis dhaif. Banyaknya muncul di kalangan-kalangan ulama yang mengumpulkan hadis-hadis palsu padahal dhaif. Banyak yang mempalsukan hadis dhaif dulu, sekarang lebih lagi. Nah, dan pemalsuan hadis ada beberapa macam. Yang paling besarnya adalah, yang paling besar bahayanya adalah satu kaum yang mereka dinisbahkan kepada juhud. Mereka memasukkan akalnya hadis karena mencari pahala dan dinukil isbatan fi zammihim, ada situ fi zammihim. Fi zammihim. Menukil fi zammihim. Yansabuna ila zuhdi wada'uhu isbatan fi zammihim.
Boleh terjemah ikutnya ada aja, silakan. Karena mencari pahala, mereka memasukkan akarnya hadis karena mencari pahala. Manukirati yang mihim dan dinukil dalam dugaan mereka, lalu diberi, lalu diterima akarnya hadis yang mereka palsukan karena percaya dengan mereka. Nah, coba disimpulkan. Kan beliau katakan di sini di antara hadis maut yang paling parah adalah al-wadimun, pemalsu-pemalsu hadis. Di antara pemalsu-pemalsu hadis yang paling parah adalah satu kaum yang dinisbahkan, yang mereka menisbahkan kepada kepada zuhud. Mereka memasukkan akarnya hadis karena ingin mencari suatu pahala. Lalu hadis tadi dinukil dari mereka, hadis yang mereka buat tadi, hadis yang mereka masukkan tadi dikutip dari mereka karena pijak mihim dalam dugaan mereka. Coba saya tulis kitabnya. Hisbatan fi zahmihim wa nukilat, kalau mau ditambah. Karena mencari pahala dengan dalam dugaan mereka. Ya, dugaan mereka, mereka sedang mencari pahala. Lalu dinukil hadis tadi, hadis maudhu' tadi dari mereka. Aku tidak lalu diterima hadisnya tadi karena mereka, karena orang, karena mereka dianggap orang yang jujur dan terpercaya, maka diterima. Jadi beliau menyinggung kelompok mana? Ini masukkan di sini. Kelompok ahli zuhud tadi. Ahli zuhud. Apa maksud ahli zuhud itu? Orang yang selalu beribadah. Orang selalu beribadah. Lalu orang-orang yang seperti ini membuat satu hadis yang dalam dugaan mereka, ketika mereka mengamalkan ibadah tadi, mereka akan mendapatkan pahala. Sementara enggak ada hadisnya sama sekali. Lalu karena ada orang-orang yang melihat ibadah mereka, lalu percaya terhadap mereka, maka ikutilah hadis-hadis yang mereka palsukan tadi. Lalu karena percaya terhadap mereka tadi, maka mereka diterima, maka hadis yang mereka riwayatkan diterima, lalu diamalkan seperti yang mereka kerjakan. Nah, itu jenis pemalsu hadis yang paling parah. Walaupun tujuannya mendekatkan umat kepada Allah dengan cara memasukkan hadis supaya lebih giat ibadahnya, lebih zuhud dan sebagainya. Contoh orang yang puasa 40 hari dengan nasi putih, maka akan menjadi teman lebih khidir. Itu kan contohnya. Nggak ada orang berbeda. Misalnya yang seperti-seperti itu. Nah, dalam satu kamar ada 4.000 ranjang. Satu ranjang ada 4.000 bantal. Satu bantal ada 4.000 bidadari. Allah. Orang senang purut membuat hadis-hadis seperti itu. Tujuannya walaupun untuk fi'ai maknankan. Pada awal tadi dibahas tujuan apa saja di situ hukumnya haram. Nah, terus wajah wajah tilkar tarqamiyatu karamiyatul wada'a fil tarqibi wa tarhibi bahwa khilafu ijma'il muslimin alladhina yu'taddu bihim wa udiyat wa wada'atu ziyadat jina jim zina dapati zina dapata apa ya? Zina ada kotu. Kepail. Ada bacaan zina di kotu. Jin. Jin. Zina dapat. Kode kota itu pengiriman barang.
Azana di kotu. Azana di kotu. Jumlan tabayyana. Jumlan. Jumlan. Apa kalimat jumlan? Jumalan. Nah. Jumalan tabayyana jahabidatu jahabidatul hadithi amroha wallah walillahilham. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membolehkan oleh Imam Al-Karami Karamiyah memasukkan hadis dalam bab tarkib. Karamiyah itu apa maksudnya? Oleh imam, nama orang. Nama orang. Coba lihat di sarannya. Satu kaum dari Salatu Bintah. Dan membolehkan oleh Al-Karamiyah, yaitu orang-orang satu kaum pelaku bid'ah, bahwa memasukkan hadis dalam bab targhib dan tarhib, motivasi dan memberi semangat. Bahwa dan itu adalah pendapat yang berbeda dengannya ijma' kaum muslimin. Alladzina yu'tadlu bihim, orang-orang yang diperhitungkan dengan mereka. Dan telah memasukkan oleh orang-orang jindik beberapa hadis, maka telah menjelaskan oleh para pembesar hadis urusan-urusannya hadis. Walillahilham, dan segala puji bagi Allah. Dan bagi Allah pujianku. Kita berpindah kepada pembahasan berikutnya. An-Na'ud Salisu Wassalatu. Salisu Wassalatu. Pembahasan yang An-Nau'u Sadisu wa Thalathun, pembahasan yang ke-36, Ma'rifatul Mukhtalaf fil Hadits. Apa artinya itu? Cabang yang ke-36. As-Sadisu wa Thalathun. Sadis. Enggak sadis. Yang ke-33 itu tentang pembahasan musalsal. Bahwa ma tataba rijalu isnadihi ala sifati au halati lirruwati taratan wa lirriwayati taratan ukhra wa sifatu ruwati imma aqwalun au af'alun au anwa'un au anwa'un kathiratun ghairuhuma kal musal salib tashbik bil yadi wal adlu fiha ka'ifati asma'ir ruwati ka'ahadithi ruwainaha kulla rijaliha dimashkiyun kamusalasalil fukuhai wasifatu riwayati kamusalasali sami'tu au akhbaruna fulanun wallah wa abdoluhu ma dalla ala ibtisali wa min fawaidi ziyadatin tawbid fi wasatihi
kamusalsali awwali haditsin sami'tuhu ala ma huwa sahihu fi. Nah. Tentang hadis musalsal yaitu ada musalsal adalah hadis yang sambung menyambung rijal sanadnya atas satu sifat atau satu keadaan bagi para perawi, bagi para perawi kadang-kadang dan pada riwayat kadang-kadang, dan sifat perawi adakala berupa perkataan atau perbuatan atau pembagian kadang-kadang berupa, dan sifat perawi kadang-kadang berupa perkataan atau perbuatan dan pembagian dan pembagiannya hadis musalsal banyak sekali selain dari keduanya. Kemana ada gambaran pembagiannya itu, mana munculnya itu? Tentang pembagian hadis musalsal. Gimana antum memahami hadis musalsal? Karena ini bahasa tentang semusal sekarang. Wahan wahan kasih model-model yang banyak. Artinya tadi kan perkataan dan perbuatan. Anwa kasih macam yang lain lagi yang selain kedua perbuatan dan perkataan. Seperti musalsal dalam tasbih dengan tangan dan menghitung padanya dan menghitung padanya tangan. Seperti kesepakatan nama para perawi, seperti hadis yang kami riwayatkan akannya seluruh perawinya hadis dari orang-orang di masjid, seperti musalsalnya fuqaha dan sifat-sifat periwayatan, seperti musalsalnya bisami'tu dengan kalimat sami'tu atau dengan kalimat akhbarana fulanun atau akhbarana fulanun wallahu wallahi wa afdalu ma dalla, dan sebaik-baik hadis musalsal dan hadis musalsal yang paling tinggi yang paling utama adalah sesuatu yang menunjukkan atas bersambungnya dan dari wa min fawaid, dan hadis musalsal yang paling baik adalah hadis musalsal yang menunjukkan atas bersambungnya hadis tadi. Contoh yang menunjukkan atas bersambungnya mana? Seperti musalsal dengan kalimat sami'tu. Yang lebih dari itu contohnya mana? Seperti tasbih tadi. Tasbih. Nah, karena perawinya sudah tasbih dengan gurunya, nggak mikir lah nggak sambil. Nah, terus. Dan di antara keuntungan dari hadis musalsal adalah dia ada tutup beti, bertambahnya keotentikannya atau bertambahnya dobit. Maksudnya dobit di sini itu lebih meyakinkan lagi. Dan sedikit sekali hadis musalsal selamat dari kekurangan. Dan sedikit sekali hadis musalsal yang selamat dari kekurangan fi tasalsuli dalam musalsalnya. Dan kadang-kadang terputus musalsalnya di pertengahan, seperti musalsal awal hadis dengan di awal hadis dengan menggunakan kalimat sami'tu, lalu di pertengahannya berubah dengan kalimat yang lain seperti akhbarona, sementara di awalnya tadi menggunakan kalimat sami'tu. Ala ma huwa sahih fi, atas yang ia sahih atasnya, atas hadis sahih padanya musalsal. Coba dijelaskan tentang hadis musalsal.
kesimpulannya di sini. Sungguhnya hadis musalsal itu terjadi pada beberapa tempat. Kadang-kadang hadis musalsal itu adalah keadaan yang dimusalsalkan adalah keadaan perawi, atau kadang-kadang musalsalnya itu terjadi pada sesuatu yang diriwayatkan. Kalau sesuatu yang keadaan perawi seperti musalsalnya tasbih tadi, sementara keadaannya bagi yang meriwayatkan seperti musalsal yang diriwayatkan dengan kalimat sami' itu. Jadi dari awal hadis tadi sampai akhirnya menggunakan kalimat sami' itu. Dan yang terbaik di antara hadis musalsal yang tadi seluruhnya adalah hadis yang menunjukkan bahwa hadis itu memang bersambung sampai kepada Nabi. Dan di antara manfaat dari hadis musalsal adalah orang mereka itu lebih meyakinkan. Dan beliau katakan di sini terakhir, sedikit sekali hadis musalsal itu terselamat. Kadang-kadang dari awalnya memang menggunakan kalimat sami itu, tapi nanti di pertengahannya sudah berubah menjadi kalimat akhbarana, bisa saja seperti itu. Maka satu dulu lagi kepada karena warna pasaraja. Kalau kita bersama, tidak boleh bab yang ke-34 tentang nasib hadir bama suku, tentang nasib nasab dalam hadis termasuk bahwa panun muhimun su'bun bakana li syafi'i fi jadun tawula masa bikotun awla masa bikotun ula wa ana falafihi ba'du ahli hadis ma'lesa minnu liqofa'i maknahu wal muhtaru annan nasaha Rabbu syari' hukman minhu mutaqaddiman bihukmin minhu mutaakhirin. Wa minhu ma urifa bitasrihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa minhu ma urifa biqauli sahabi ka kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma mastatinna. Wa minhu ma urifa bitarihi. Amin ma urfa bi dalalatil ijma'i ka hadithi qatli ashari bil qamri bil rabi'ati wal ijma'u la yansukhu la yunsukhu. Dan ini adalah cabang yang sangat penting wasukmun yang sangat sulit, karena dan adalah pencetusnya adalah Imam Syafi'i. Wa kana li Syafi'i dan anak Syafi'i punya jasa yang besar padanya nasihat masuk dalam hadis, karena beliau pertama kali mencetuskannya. Fasa bakatun aula, dan beliau adalah penyembuh pertama fa'ala falafihi, karena dan masuk ke dalam ada kolam dan memasukkan ke dalam dan memasukkan ke dalamnya bab nasib mansukh sebagai ahli hadis sesuatu yang tidak termasuk darinya nasib mansukh, karena tersembunyinya maknanya nasib mansukh wal muhtaro dan pendapat yang dipilih. Sungguhnya nasib adalah rabbu syari' mengangkat oleh syariat hukman satu hukum syari'. Mengangkat oleh syari', yaitu orang menetapkan syariat, yakninya Allah dan Rasulnya. Hukman satu hukum darinya hadir. Mutaqaddiman yang terdahulu, hukum yang terdahulu. Bihukmin minnu dari, dengan hukum darinya. Yang mutaakhir dengan hukum yang terakhir.
Faminu, dan diantaranya sesuatu yang dan diantaranya hadis diantaranya nas mansukh sesuatu yang langsung dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darinya. Dan diantaranya lagi hadis bisa dikatakan hadis mansukh nas mansukh itu dengan perkataan sahabat. Seperti kata-kata sahabat adalah yang terakhir dua perkara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu meninggalkan wudu dari sesuatu yang dirubah oleh api. Dan diantaranya lagi bisa dikenali hadis nas mansukh itu dengan mengetahui tanggal keriwayatan. Faminu ma urifa, dan diantaranya lagi bisa diketahui dengan dalil ijma'nya para kaum muslimin. Seperti hadis membunuhnya syarib, membunuh orang yang minum khamar pada kali keempat. Maksudnya pada kali keempat? Ketika seorang pelaku khamar sudah dihukum lalu dia melakukan lagi, dihukum kedua kali lalu dilakukan lagi, dihukum ketiga kali lalu dilakukan lagi, maka yang keempat kalinya dibunuh. Dibunuh, itu ada hadisnya. Itu adalah ijma'. Itu ada hadisnya atau itu ijma' ulama? Ijma' ulama. Dibunuh pada kali keempat. Ada hadisnya, tapi hadisnya itu sekarang ada namanya sini nasi maksud. Berarti bisa saja ada hadisnya, tapi hadisnya ini bertentangan. Maka bertentangan dengan hadis yang lain. Ini cerita bertentangan atau cerita nasi maksud? Nasi maksud. Jadi buat bertentangan boleh lagi. Orang yang mabuk kali keempat dia akan dibunuh. Itu hadis kan? Itu ijma ulama. Ijma ulama. Ijma ulama. Ijma ulama untuk tidak dibunuh. Hadisnya bunuh. Dalam hadis yang mabuk kali keempat bunuh. Hadis itu mansukh. Bukan oleh ijma, tapi dilalati ijma. Nah, terakhir buat ijma. Dan ijma tidak menasakh dan tidak bisa dinasakh, walakin menentukan atas yang menasakh. Nah, pembahasan nasakh mansukh juga bagian dari pembahasan ijma, pembahasan daripada al-lumah usul fikih. Jadi besok kita jumpa lagi dengan pembahasan ini. Cuman perlu ingat di dalam membaca, dalam memaparkan bagi seluruh peserta ujian dari kemarin hari Sabtu sampai sekarang dan besok satu hari lagi yang kita ambil insya Allah. Pertama adalah membaca dengan jelas tanpa mondar-mandir. Itu perlu diperhatikan. Dobit itu artinya membaca sekali saja, enggak dirubah-rubah. Kalau ada orang bilang itu salah, itu enggak perlu dirubah. Saking yakinnya dia benar. Itu penjelasan dobit menurut satu orang pembaca. An-naw ar-rabi'u wa thalathun nasikhul hadithi wa mansukhu wa fannun muhimmun sahbun wa kana lisyafi'i fihi yadul tula wa sabiqatul ula wa adakhala fihi ba'du ahlil hadith ma laysa minhu li khafa'i ma'na wal mukhtaru an-nasra rafu syari'i hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin minhu mutaakhirin. Itu contohnya, nggak boleh mondar mandir, bolak balik, itu satu harus diperhatikan dalam membaca teks kita.